Dusun Bambu. Nih, ini dusunnya. Ini liburan kita ngeliat patung loh. Ini bambunya. Bambunya, jadi ini Dusun Bambu. Pokoknya ikutin kita terus lah. Di sini seru banget, banyak banget wahana-wahana. Kita udah searching-searching ternyata di sini tuh banyak. Dan kita juga sebenarnya udah pernah ke sini, guys. Tapi enggak, kita sore banget. Udah iya. Tutup. Jadi banyak wahana yang gak didatengin gitu. Sekarang kita datengnya agak siang, jadi kita mau puas-puasin makan dan bermain di Dusun Bambu. Ya. Ikutin kita terus, jangan lupa like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian semuanya. Bye bye. Ikutin. A few moments later. Ini kita mau ke wahananya karena hujan. Karena hujan jadi kita pakai payung. Ikutin langsung aja pas kita di wahananya. Jadi ada kita tuh ditemani sama Kaopi ya. Halo. Kaopi. Nanti ada wahana apa aja kak kalau misalkan hujan-hujan kayak gini? Ada pad of water, ada water coaster. Terus ada rainbow slide juga. Oke. Okay. Gitu. Kita cobain apa dulu ya? Kita cobain water coaster dulu kali ya. Iya. Water coaster tapi di atas ya. Iya, yang terdekat apa? Apa mau dari atas dulu terus ke bawah? Boleh. Lalu kita pernah ke sini juga kak, waktu itu tapi tutup. Terus udah sore, jadi kita takut kesorean juga udah datang ke sini lagi. Enggak jadi gitu. Oke deh, ikutin kita terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian semua ya. Ini payungnya sama abangnya gede banget. Kita mau main water coaster dulu ya, yang. Iya. Ini wahana buat anak kecil, playground. Dari sini tuh sebenarnya kids friendly guys, tapi karena Zalin the figure di hujan jadi udah kepalang di restoran. Wah, ini juga ada kopernya. Ya, kopernya enggak bisa. Kalau hujannya berhenti berarti bisa kak? Ya. Kalau hujannya berhenti berarti bisa. Bisa. Pet itu tanda water of itu water air. Ya, jadi tanda air. Ini kalian yang mau kesini siapin tenaga dan harus makan dulu sih kayaknya. Takutnya lemes soalnya. Kalau lemes sakit. Aku ya kayak gini. Aduh. Si jas hujan buat dipakai main water coasternya. Banyak enak kemajuan jalan sebenarnya ya. Tapi basah juga soalnya saya. Iya, kita coba dulu itu sudah. Ya, kita pakai dulu bos. Ya, pinya muat. Ya, muat gak? Muat. Jalan dikit loh. Kayaknya. Ya, gak nyampe. Gak nyampe atas. Iya, cuma nyampe pinggang. Gak apa-apa. Bahannya bagus. Jadi ada di keranjang kuning ya guys. Warnanya macam-macam. Oh, enggak dong. Warna putih doang. Jual belikan ya. Kalau kalian mau beli harus ada tiketnya dulu. Kasih banyak ya kak. Kak makasih kak. Salah. Sana ini dia outfit kita mau naik water coaster. Siayang. Kayak kurcaci deh. Spill harga outfitnya kak. Ini namanya water coaster. Sini. Salah. Ini dia guys, outfit gua. Sayang, kita mau naik. Naik water coaster. Wah, ini kayaknya seru. Ini pemandangannya dari sini tuh. Kelihatan semua. Kayak ini berarti paling atas ya? Oh. Ini tuh Oh iya di sana tuh ada tempat makan guys. Tempat makan, ini kabutnya kelihatan nggak sih? Kabutnya tuh jelas banget.
Lah yuk. Let's go. Oh, kamu di depan nih. Pas saya gimana ya, Pak? Siap, Bang. Siap. Kita pakai ini. Saya deg-degan sekali. Halo. Jadi kita mau naik Arna. Jangan di-play dulu dong. Hey. Dulu. Udah panik. Jadi kamu langsung naik aja nih. Ada kabutnya. Gimana guys? Sih? Ini ya? Awas jatuh. Ini ke atas atau gimana, Kak? Gini aja. Hah? Saya gimana? Ngejar gini. Saya gini. Ya. Ini saya gini. Oh my god, saya deg-degan. Kakak keteknya ke bawah aja. Nah. Belum. Ini kan pantatku basah sih. Ya. Ya pantatku udah basah. Oke. Ada kemungkinan siap. Jembatan kaca sampai sini supaya jembatannya lebih baik. Jangan sampai terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kita habis naik guys, gua seru banget naik ini asli, gua nggak expect bakal seseru ini. Kamu rating ayang menurut kamu ini 9/10. Wah, seru banget ya. Soalnya kalau karena hujan kali ya. Mantap, keren. ini kita udah di Pack of water guys. Jadi ini tuh biasanya anak kecil. Oh, jadi kalau kita lewat airnya nyala. Airnya nyala guys. Wah, ini buat kita anak-anak. Lewat. Tapi kalau anak-anak jangan sambil hujan-hujanan ya. Iya. Ini karena kita udah kepala hujan-hujanan. Kita hujan-hujanan aja. Iya, ada asap-asapnya juga. Keren banget sih. Seru banget guys. Anak kecil bisa nih. Asli itu. Bisa. Oh, ada ininya. Keren banget, sumpah. Yang ini tuh suhunya dingin banget, jadi ada kabut, jadi kayak lagi ada di Korea. Kok nggak ada ya? Apaan sih? Jalan-jalan. Yuk, kalau ini gini. Wah, udah banget ya! Udah hujan-hujanan, kenapa ada hujan-hujanan ke topernya ya? Kita meresap ke Bandung. Terus hari ini, kita evangelista. Water coaster. Wih, iya bener. Kita keluar guys. Cocok banget ya kalau buat anak-anak itu main ini. Kalau dia anaknya suka main air. Jangan. Let's go yang lain. Wah, ini ada air terjun palsu guys. Iya. Ya, ini foto juga. Jadi kita di sini bisa foto-foto. Bisa foto-foto kirim ke keluarga kalian. Emang boleh dipegang? Enggak tahu, boleh dinaikin ya, Kak? Ya, boleh lah. Enggak boleh dinaikin ya, Kak?
Boleh. Ayo kak, merangkak. Ayo, ayo. Ya emang. Dan ini seru banget. Kita habis main Pet of Water. Terus kira Pet of Water tuh cuman kayak apa ya? Air mengenal air gitu kan. Kayak air terjun doang gitu ternyata. Seru banget. Itu air terjun buatan terbesar pertama di Indonesia. Betul. Seru banget. Buat kalian yang mau datang langsung aja ke Dusun Bambu di Playground-nya. Kita next mau main apa namanya? Rainbow Hill. Rainbow Slide. Rainbow Hill sampai rumah. Oh, di sini ternyata ada tempat mandinya juga, guys. Kalian kayak udah keringetan, pengen mandi. Ini kita mau review kamar mandi buat ganti baju karena udah basah banget kan. Jadi di sini kalau kalian udah basah-basahan bisa ganti baju, guys. Ayo. Ternyata di Wii Playground ini ada nursery-nya, terus bagus banget. Tapi tuh di sini aja ya. Tadi hujan sih. Jadi di sini udah ada bermain anaknya. Jadi sebenarnya bisa di sini enggak bosan gitu. Terus ada cuci gelasnya juga, ada air minumnya. Ada mainannya juga. Jadi kalau ganti pampers atau ganti baju, Zali itu enggak ngereok. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau kita main kesini lagi, Zalin harus di sini sih. Dan di sini toilet ceweknya. Benar-benar surganya wanita banget kalau misalnya kalian habis ke tempat wahana. Ya, terus ada hair dryer di sini. Terus ada catokan. Lengkap banget kan? Ini kaca juga. Lengkap banget kacanya. Depan belakang. Jadi dia ada colokannya juga. Kalau misalnya bayi mau mandi di sini juga bisa deh sebenarnya. Sayang dulu. Jadi ini kita mau naik Rainbow Slide. Ntar katanya suruh aku duluan. Aku repot ya. Ini di atas apa di bawah? Ini. Kamu pegang enggak, Yang? Enggak usah deh. Ah, cemen. Oh, no. Bisa yang. Yang apa aja lebay banget. Ini gue ya, guys, di sini. Enggak bisa sila gue.
Silanya di atas aja. Iya benar Kak, benar. Gitu. Silanya di atas sini. Siap. Oke. Okay. Ah! Belum. Wah, ini licin banget, guys. Asli licin banget. Wow. Luas. Wow. Seru banget. Wow. Wah, seru guys, asli. Ternyata kenceng banget ya kalau hujan. Makin licin juga. Katanya makin berat badannya, makin licin. Kenceng juga. Jadi makanya mendingan kalian beratin badan buat main ke sini. Biar makin seru. Betul. Seru banget. Lagi, naik lagi. Kita mau main water coaster lagi, guys. Sekarang gantian Ayang yang di depan akuin. Sekarang udah ada kan? Udah kayak lagi di Korea gua. Ini kita mau naik lagi, guys. Water coaster. Jadi sebenarnya aku pengen di belakang karena pengen ngerekam, tapi kata Ayah takut soalnya dia enggak percaya sama aku. Jadi ya udahlah ya. Tapi ini seru banget kan? Ini seru banget apalagi lagi hujan. Tadi itu sempat ada kabut di sini, sekarang kabutnya udah hilang. Iya. Tapi kayaknya masih tetap seru. Ah, mantap. Wajib banget sih kalian ini cobain berkali-kali, seru banget. Walaupun agak tergunjang-ganjing ya, tapi lumayan seru. Oh, tadi sekarang udah rame tuh. Tadi mah hujan gede banget. Sekarang udah mulai reda hujannya. Tadi pas kita hujan. Semoga aja kalau misalkan kita ke bawah si ini bisa ya. Apa namanya? Bom-bom kar, apa? Go-kart. Tetap enggak bisa sih feeling aku karena. Iya sih. Ya benar-benar. Karena listrik. Ini seru banget sih asli demi apapun. Kayaknya kalian kalau misalnya mau ngerekam ini, aku saranin pakai apa namanya yang air yang dikalungin itu loh, kantong plastik yang dikantongin. Sama biar, ya kan ada talinya gitu kan. Ya. Kalau pakai tali kayaknya aman sih. Seru banget guys. Sudah tercompang-camping. Capek, muka udah tidak karuan guys. Tapi sumpah seru banget. Buat kalian yang mau liburan ke Bandung, wajib sih cobain di sini. Tapi kalau bisa jangan hujan. Kalau hujan tuh harusnya sore ya. Jadi wahana-wahana yang boleh hujan. Iya, sebenarnya ada plus minus guys. Kalau misalkan hujan itu enak, wahananya cuma ada 3 doang yang buka seru. Seru ya, sambil hujan-hujanan gitu. Tapi kalau misalkan nggak hujan itu sebenarnya makin seru ya, karena serunya beda sih ya kalau ya, kalau hujan gede tadi kalau hujan kayak ini wahannya semuanya ada dibuka gitu. Oke guys, kita mau ganti baju dulu sekarang sama mau ke Jalin karena kita udah kangen. Terus, juga kalian kalau misalkan abis main di sini jangan lupa bawa baju ganti karena ada pemandian, bukan pemandian sih, ada toilet yang bisa mandi pakai rangat, terus juga ada sabun sama sampo. Tapi saranin bawa handuk sendiri sama sikat gigi sendiri, oke? Okay? Wah ini seru banget sih. Banget, di tempat cewek juga ada apa? Di tempat cewek ada satu pas sama air airnya guys. Terus buat yang bawa bayi juga. Ada baby roomnya enak banget, ada mandi bolanya untuk baby room, ada microwave-nya juga, guys seru banget. Oh iya. Dan microwave. Iya, mantap banget. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke sosial media kalian semuanya. Dan kalian jangan lupa datang ke Dusun Bambu. Yeay. Tungguin besok kita bakal seru-seruan di Bandung. Kita masih di Bandung stay sampai seminggu ke depan kita bakal stay di Bandung. Bener ya, lu bawa HP enggak kan? Bener ya? Masih ngasih. Wah, mana ini kok di sini?
banget apinya tiba-tiba.